Hi guys, welcome back to my channel and this is DIY time. Nah guys, hari ini gue bakal kasih tahu kalian gimana caranya buat bikin celengan dari box atau kardus kemasan bekas. Gampang itu guys, kalian bisa bikinnya pasti. Kenapa gue kasih DIY ini? Karena gue tahu nih pasti di antara kalian banyak banget yang mau traveling atau mau beli suatu barang gitu kan. Terus kalian nabung misalnya di bank atau nabung taruh aja di dompet gitu kan, pasti kepake gak sih secara sengaja ataupun tidak sengaja gitu. Kalian pasti hilaf pakai uangnya gitu kan. Terutama buat yang kalian nabung di bank, itu kartu ATM itu pasti menggoda sekali buat kalian guys. Sakit sana sini, tahu-tahu kalian udah beli suatu barang yang sebenarnya nggak terlalu kalian butuhin, benar nggak? Mendingan kita nabung aja. Karena kalau buat gue pribadi, nabung di celengan itu adalah hal paling efektif. Gue berhasil terus kalau udah nabung lewat celengan gitu, di celengan. Nah, kalau misalnya kalian malas beli celengannya atau gimana, karena kalau misalnya di celengan plastik kan pernah ngalamin nggak sih kalian ngerobek celengan itu kan pakai pisau. Secara nggak sengaja kalian ngerobek juga uang ada di dalamnya. Gue pernah guys, 100 ribuan gue robek berapa biji gara-gara itu. Terus atau misalnya kalian nabung di celengan yang dari tanah liat, itu emang kuat, tapi udahnya jadi banyak serpihan-serpihan yang bikin uang kalian jadi kotor gak sih? Atau misalnya dari celengan kayu itu rawan kena rayap guys. Tahu-tahu uang kalian udah digigitin rayap semua kan bahaya. Mending kita bikin aja dari kardus bekas. Oke, gampang banget. Tapi sebelum itu kalian harus scroll dulu ke bawah, cari tombol subscribe, kalian klik, dan juga kalian nyalain tombol lonceng di sebelahnya. Kalau udah, kalian bisa like videonya. Dan juga kalau udah nonton video ini sampai akhir, kalian langsung share ke semua medsos kalian kalau bisa. Oke, gak usah lama-lama. Kita langsung aja cek ke videonya. Oke, so let's get started. Ya, yang kalian butuhin cuman dus bekas kemasan, kertas lipat, gunting, lakban atau solasi, cutter, dan juga spidol. Nah, pertama nih, kalian bolongin dulu bagian atas dusnya buat tempat kalian masukin uangnya nanti. Kalau udah nih, kalian tinggal ukur kertas lipatnya sesuai sama ukuran dusnya. Nah, kalau udah pas, tinggal kalian solasin aja, dilakban aja. Tapi kalau kalian mau lebih rapi, sebelum dilakukan kalian bisa lem dulu aja kertas lipatnya. Kalau enggak ya langsung aja ya kayak gue gini. Dilakbanin di semua sisinya ya. Dan pastikan kertas lipatnya itu ketarik. Jadi enggak kelipat-lipat. Kayak gue gini nih, tuh kan, jadi nggak rapi. Nah, kalau udah, tinggal kalian hias sih. Oh iya, kalau misalnya kalian nggak mau pakai lakban gitu juga, kalian bisa pakai washi tape atau solasi yang lebih berwarna-warni gitu kan, biar lebih menarik. Nah, karena si dus gue ini udah putih, polos, jadi gue tinggal hias-hias aja. Cuman kalau misalnya dus kalian masih warnanya kalian gak suka atau misalnya banyak tulis-tulisan ya, kalian bisa lapisin semua bagiannya pakai kertas lipat. Nah, kalau udah jangan lupa rapihin bagian atasnya. Lagi pakai lakban. Kalau udah, jangan lupa juga di bagian bawahnya.
Tiap satu sisi beres, si lakbannya agak digunting sedikit aja bagian bawahnya biar nanti pas dilipat dia nggak menggumpal gitu. Nah kalau udah nih, karena yang gue masih ada tulisannya, kita tutupin lagi. Ini terserah kalian sih guys, mau dihiasnya kayak gimana, suka-suka kalian, sesuai selera aja. Intinya tuh bikin celengan kalian supaya menarik. Jadi kalian tuh kalau ngeliat tuh kayak, ah aku lucu banget deh, aku ingin memberikan sesuatu padamu gitu. Biar kalian makin rajin nabungnya. Nah kalau udah tinggal kalian bolongin lagi bagian yang tadi. Kalau udah rapihin pakai selasi lagi. Di sini gue nggak rapi sih, maafkan. Tapi gue percaya kalian bisa bikin yang lebih rapi daripada gue guys. Kalau udah beres, tinggal kalian tulis deh spidol tadi. Nah, kalian bisa tulis kata motivasi atau apa yang bikin kalian lebih semangat buat nabung, oke? Nah, udah jadi deh guys, gampang banget kan? Kalau misalnya kalian suka nih, kalian tinggal like videonya, terus share. Nah jangan lupa juga buat subscribe dan klik tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe-nya buat dapetin updatean video terbaru dari gue, oke? Okay? Jangan lupa juga buat kalian follow sosmed gue. Gue tunggu, oke? Okay, bye-bye.